Ini ada Maradona di gambar. Maradona men. Mantap Maradona. Halo teman-teman, balik lagi di channel Adif Wafi teman-teman. Di video kali ini saya berada di salah satu ikon Buenos Aires juga yang sangat terkenal sekali. Namanya itu Caminito lah. Caminito itu kalau misalnya dibilang kalau bahasa Indonesia itu seperti gang sempit atau gang kecil gitu lah, kayak ya gang-gang gitulah Caminito. Dan di sini tuh tempatnya tuh seperti apa namanya? Seperti tempat-tempat banyak untuk beli souvenir, untuk beli oleh-oleh. Jadi kayak bisa dibilang ikonnya Buenos Aires lah gitu. Dan karena di sini Caminito itu dekat sama dengan La Boca. La Boca itu seperti kandangnya apa namanya? Stadium ya Boca Junior lah. Pasti teman-teman pasti tahu. Dan saya di sini nggak sendirian, saya bersama teman-teman. Saya bersama ada Balis, terus ada Mbak Nabila, ada Nadia, terus ada Pak Yun juga. Dan kita di sini kayak ya sambil ngopi-ngopi aja gitu, kalau hari Minggu kan di sini, jadi kayak ibaratnya ya kita iseng-iseng aja lah gitu, sambil jalan-jalan, sambil menikmati udara gitu. Dan karena di sini tuh padahal kan musim semi ya teman-teman, tapi apa namanya, dua hari sebelumnya itu panas banget gitu. Nah, terus sekarang itu dingin banget, itu sekitar 11 derajat. Nah, besok nggak tahu tuh dingin atau panas. Jadi kayak ntar panas, ntar dingin, ntar panas, ntar dingin, kayak ngedrop gitu lah. Jadi badan juga sepertinya terasanya dingin aja gitu, teman-teman. Dan ya, yang mau tahu kelanjutannya videonya seperti apa, tonton video saya sampai habis, teman-teman, oke? Dan ini tempatnya keren banget sih, sumpah. Keren banget. Ini buat apa? Ini baju-baju ini buat apa nih? Buat bayi atau buat anjing? Atau buat guguk? Atau buat dogi? Ini tuh buat dogi teman-teman. Nah, tuh. Jadi dimasukin badannya nih, ini nanti di atasnya. Keren ya? Ini ada yang gede, lebih kecil. Keren-keren sih. Kreatif gitu. Ini ada yang Argentina juga. Argentina keren. Nah ini dogging ini teman-teman. Tuh contohnya seperti itu. Tuh seperti itu contohnya teman-teman. Elsa teman-teman. Tuh lihat deh. Mereka pada dipakein kayak gitu tuh, lihat. Keren ya. Nah ini banyak foto, yang foto juga di sini teman-teman. Warna banyak apa namanya? Tembok warna-warni, dan sih namanya kasihnya Caminito teman-teman. Kasih Caminito tuh seperti jalan kecil gitu, kayak gang kecil lah gitu ibaratnya. Dan di sini ikonnya nih teman-teman nih sini ikonnya. Jadi mereka pada foto di sini Caminito ini. Banyak pokoknya orang-orang Argentina, maksudnya orang turis-turis yang berkunjung ke Buenos Aires pasti ke sini. Dan ada juga yang nawarkan foto nih. Jadi ini kayak penari tango gitu, jadi kita bayar gitu nanti kalau misalnya mau foto sama si penari tango itu. Dan di sana juga masih banyak souvenir-souvenirnya. Keren sih. Seperti penggemar Persija ya, atau pendukung-pendukung
yang lainnya. Teman-teman, kita sekarang lagi di Caminito. Tadi saya bilang kita masih di sini, teman-teman. Dan ini cuaca dingin banget, kayaknya mungkin mau cari-cari kopi dulu biar nanti enak gitu jalan-jalannya gitu, teman-teman. Dan di sini hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019. Dan ini masih padahal ini musim semi ya, teman-teman, tapi cuacanya itu kayak tidak bisa diprediksi, terdingin, terpanas gitu, teman-teman. Mantap. Nah, ini ada Maradona nih, teman-teman. Maradona, men. Mantap, Maradona. Keren. Makanan kita sudah datang, teman-teman. Sudah sup. Oh, ada aku ya, sorry. Es submarino ese. ¿Cuál? Ese, ¿no? Submarino, okay, sí. Gracias. Cappuccino. Cappuccino, no. Oh, cappuccino, no mocachino. Es parecido. Sí. ¿Siapa y Coca? Saya. Buset deh. Ya sale la hamburguesa. Bueno. Gracias. Daging Argentina tuh emang the best. Tapi kayaknya ini, oh ini daging sapi nih. Ada juga ayam. Keren ya. Di sana juga ada. Sana banyak lagi. Tuh. Ini kayak buat di restoran-restoran. Soalnya ini kita di bagian belakang, bagian dapur lah. Ini banyak tempat oleh-oleh juga, teman-teman. Tapi kebanyakan di sini tuh oleh-olehnya dari ya karena klub bolanya Boca di sini. Boca semua, tapi ada River juga sih di sana. Ada Argentina. Ada celmek-celmek juga banyak. Ada gantungan-gantungan banyak di sana. Gitu. Nah, di sana lebih banyak Boca tuh, teman-teman. Lihat. Lebih banyak pos-pos Boca karena di sini kan kandangnya Boca ya. Jadi kayak ya mungkin lebih banyakkan Boca dibanding River di sini. Yeah. Jajanan pasar gitu, jadi kacang gitu namanya galapinya, teman-teman. Dan ini kacangnya kayak manis gitu. Nih ada di sini, tukangnya ada di sini, ayo deh. Teman-teman, ini nama ininya galapinya ada. Yo quiero uno, por favor. Muy bien, esa pareja que se puso a bailar. Muy bien. Ahora no tiene frío. Elegir que más te gusta. ¿No? Ini manis banget, teman-teman. Bueno, quieren una más. Esto para mi canal en YouTube. Ah, mira uno. Bien. Es 30, ¿no? Sí, 30. Nah, ini manis banget, teman-teman, sumpah. Namanya garapinya das, dan jadi nanti di garang di situ, di kacangnya itu digarang di sini, tuh, lihat. Nah, ini keren banget sih, sumpah. Harganya 30 peso, sekitar 15 ribu, 10 ribu lah, sekitar 10 ribuan. Oke, segini. Ini manis banget, teman-teman. Kita akan coba. Saluda sa Indonesia. Saluda sa Indonesia. Hola Indonesia. Hola Indonesia. Hola Indonesia. Nah, kita cobain, teman-teman. Tuh ada nyanyi-nyanyi ribet ya, jadi aku kedengeran atau enggak nih. Nah, ini manis banget sih, sumpah enak banget. Gimana rasanya? Enak banget, sumpah. Jadi kayak kacang mede, tapi ini lebih manis gitu. Mas Haji, cobain. Lu mau nih? Di sini ada Nadia juga, ada Mbak Liz, ada Mbak Nabil, itu ada Pak Yun juga. Ini ketua grup. Kita lagi jalan-jalan gabut. Mau coba gak Mbak Liz? Coba.
Gimana rasanya? Rasa kacang. Ya kacang lah. Enak ya? Emang gak? Enak sih. Gak terlalu manis? Gak terlalu manis. Berapa? Berapa, coba. 30 peso. Mau. Enak, Pak Yun? Enak, Pak Yun? Enak, Pak? Enak. Enak, Mbak Nabil? Enak ya? Pokoknya enak banget sih. Jadi, kalau misalnya mau nyemil-nyemil teman-teman gitu, mau nyemil atau mau apa di jalan gitu, kita beli ini aja, garapinya ini aja. Lumayan sih, ganjel ya. Iya, kalau lagi lapar sebentar. Buat ganjel. Ini berisik banget sih yang nyanyi. Ah, yalah. Gue takut kena copyright. Gue ketawa aja ini ya. Abangnya tawa-tawa. Gak ada, gue enak. Ciao, gracias, señor. Aku dia. Okay. Mungkin segitu saja teman-teman video saya tentang apa namanya jalan-jalan di Boca dan sempat nyobain makanan jajanan-jajanan pinggir jalan gitu, dan kacangnya itu enak banget sih. Maksudnya kalau misalnya buat udah lapar banget buat ganjel itu enak, kayak buat ganjel-ganjel itu, dan keren banget sumpah. Yuk, saya Adi Fuafi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa like. Kalau misalnya ada usul atau apa, jangan lupa komen di bawah saya membuat video apa lagi. Dan kalau misalnya suka jangan sama jangan lupa ikuti channelnya ya. Iya, kalau misalnya suka sama channel saya, jangan lupa subscribe juga channelnya Adi Fuafi. Saya akan membuat video tentang kehidupan di Argentina dan segala macam, pokoknya explore Argentina. Oke, yuk, ciao-ciao teman-teman.